Assalamualaikum semua, selamat datang ke Bulletin Gadget untuk minggu ini. So, mari kita mulakan dengan berita yang pertama. Aplikasi Adobe Illustrator kini dilancarkan untuk iPad. Melalui acara Adobe Max yang berlangsung pada 20 hari bulan lepas, akhirnya Adobe Illustrator telah dilancarkan pada iPad. Jadi kepada graphic designer, web designer, korang sekarang boleh guna je Illustrator dekat iPad korang. So, lagi mudahlah dan portable untuk korang buat kerja. Dan korang boleh download aplikasi ini terus dekat App Store. Lenovo Legion Phone Dual kini rasmi di Malaysia dengan harga bermula RM3,399. Okay, antara gaming smartphone yang sangat-sangat di-anticipatedkan pada tahun 2020 ini, Lenovo Legion Dual Phone. Yeah, kini rasmi di Malaysia dengan tanda harga RM3,399. Tu untuk varian 12GB RAM dan juga 256GB storage. Tapi dia ada juga varian yang lebih tinggi, iaitu 16GB RAM dan juga 512GB storage. Itu pada harga RM3,999. Okey, sedikit spek ringkas tentang smartphone ni. Dia didatangi dengan skrin 6.55 inci, Full HD Plus Resolution AMOLED Display dengan refresh rate 144Hz. Dan yang menariknya tentang Lenovo Legion ni adalah dia punya design. Seperti yang semua orang tahu, dia didatangi dengan skrin yang tak ada notch sebab dia punya front camera ada dekat belah tepi. Dia pop up dekat belah tepi tu. Dekat kamera depan itu menggunakan 20MP, manakala dekat kamera belakangnya menggunakan 64MP untuk main kamera dan juga ada 16MP ultra wide lens. So kalau korang nak dapatkan Lenovo Legion ni, boleh dapatkan pada 26 Oktober nanti. Ha. Xiaomi perkenal teknologi pengecasan tanpa wayar 80W. Baru-baru ini, Xiaomi telah memperkenalkan teknologi pengecasan tanpa wayar 80W. Ia merupakan teknologi pengecasan tanpa wayar yang ketiga diperkenalkan oleh Xiaomi pada tahun ini, iaitu 40W pada Mac 2020 dan 50W pada Ogos yang lalu. Menurut Xiaomi, melalui pengecasan tanpa wayar 80W ini, ia mampu mengisi 50% bateri berkapasiti 4000 mAh dalam masa 8 minit. Sementara itu, pengisian penuh mengambil masa sekitar 19 minit. Buat masa ini, belum diketahui bila ia akan dikomersialkan. MyEG tawar ujian saringan COVID-19 percuma untuk pekerja di kawasan PKPB. Pekisori telah melanjutkan progres saringan prihatin iaitu PSP bagi ujian saringan COVID-19 di kawasan terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB, iaitu di Kedah, Kuala Lumpur, Sabah, Selangor dan Putrajaya. Sehubungan itu, portal sehenti COVID-19 MyEG telah menyediakan saluran bagi memudahkan majikan di kawasan PKPB untuk membuat urusan ujian saringan bersubsidi untuk diorang punya pekerja. Melalui portal ni, majikan boleh mengesahkan pekerja yang layak dan meneruskan urusan ujian saringan COVID-19 tanpa bayaran pendahuluan. Ini kerana MyEG akan berhubung terus dengan Perkeso mengenai subsidi kos saringan COVID-19 yang bernilai RM150 di bawah program saringan prihatin. Untuk maklumat lebih lanjut, korang boleh cek sendiri website MyEG. Beberapa pemilik Apple Watch SE mengalami masalah terlalu panas. Okay, berdasarkan post daripada Reddit, benda ni berlaku dekat Korea Selatan. Ada 6 kes di mana Apple Watch SE yang dipakai tu sangat-sangat panas dan kemudian berhenti berfungsi. Tambahan lagi, dia ada macam kesan dot kuning dekat paparan Apple Watch SE tu. Masalah ni berkemungkinan berpunca daripada penyambung untuk Taptic Engine dan juga Digital Crown. Masalah ni menyebabkan pemakai jam tu sampai nampak macam melecur tangan dia. So, setakat ni dia hanya overheating je lah, belum sampai meletup lagi. Ha, aku rasa sebab tu dia tak war-warkan berita ni dekat dunia sebab belum meletup lagi. Kalau dia dah meletup kat tangan, baru benda ni jadi viral dekat dunia. Tapi for now, dia masih sangat panas dan daripada 6 kes tadi tu, 3 orang dah dapat refund balik daripada Apple dan 3 lagi tu masih menunggu resultnya lah. Benda ni terjadi untuk Apple Watch SE je. Untuk Apple Watch Series 6 dekat Korea Selatan tu tak ada masalah dan untuk aku pakai ni Series 5 ni pun tak ada masalah sebab kalau nak dibandingkan, Apple Watch SE spek dia lebih kurang sama dengan Apple Watch Series 5 ni dan aku yang pakai Series 5 ni tak ada masalah. So berkaitan dengan kalau korang nak beli Apple Watch SE ni, bila kau dah dapat,
jam tu kau pakai, kau rasa panas sikit, panas yang lain macam tu, ha, kena terus pergi hantar kedai lah. Jangan simpan je, jangan anggap benda tu selesa. Takut benda tu melarat sampai buat kes meletup ke apa-apa. Ha, kita tak nak lah macam itu. So kalau ada rasa panas-panas sikit yang luar biasa tu, pergi kedai terus. Ha, itu nasihat abang kepada anda semua. WhatsApp bakal hadir dengan ciri sertai panggilan tidak dijawab dan pengesahan biometrik. WhatsApp bakal hadir dengan ciri sertai panggilan tidak dijawab dan pengesahan biometrik. WhatsApp kini sedang membangunkan beberapa ciri baharu untuk peranti Android. Antaranya termasuk sertai panggilan yang tidak dijawab dan pengesahan biometrik. Bagi panggilan yang tidak dijawab, korang mungkin pernah berhadapan situasi di mana rakan korang menjemput untuk sertai panggilan berkumpulan. Tapi malangnya korang tak sempat pun nak jawab. So, dengan ciri baru ni, korang boleh sertai panggilan tu kemudian selagi mana ia masih aktif dan belum ditamatkan. Selain itu, WhatsApp juga sedang membangunkan ciri biometrik lock yang membolehkan kunci WhatsApp dibuka menggunakan imbasan cap jari, pengecaman wajah atau mana-mana ciri pengesahan biometrik yang menyokong peranti berkenaan. Buat masa ini, ia masih dalam pembangunan dan akan ditawarkan sedikit masa lagi. Google Pixel 5 dilaporkan mengalami masalah pada skrin paparan dan bingkai. Google Pixel 5 baru saja dilancarkan pada awal bulan ni, tapi ada masalah telah berlaku pada smartphone ni sendiri. Melalui Google Community, ia memperlihatkan terdapat jarak atau gap yang dikesan di antara skrin paparan dan bingkai binaan Google Pixel 5. Aduan tersebut pada mulanya dibuat oleh James Bennett, namun beberapa pengguna lain juga menyatakan masalah yang sama. Masalah ini telah berlaku sebaik saja pengguna membuka kotak dan belum lagi menggunakan smartphone tersebut. Pada masa itu juga, Android Police dalam satu laporan turut mendedahkan unit ulasan yang terima mengalami masalah yang sama. Masalah ini mungkin memberi kesan kepada water resistant, dust resistant dan semua-semua itulah. Walau bagaimanapun, pada masa ini Google masih belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu ini. Selangor akan guna drone untuk pantau pencemaran sumber air. Okey, jadi seperti yang kita familiar, kan Selangor ni dia ada problem sikit dengan air punya masalah ni kan. Sampaikan tahun 2020 ni saja, belum cukup lagi setahun 2020 ni dah ada 4 kes air di dalam Selangor ni. Mostly kes ni terjadi dekat area Lembah Kelang lah, dan sekarang ni kerajaan Selangor pun sudah memberi peruntukan sebanyak RM2 juta untuk membuat pengendalian 4 biji drone daripada DJI Matrix 300 untuk memantau aktiviti-aktiviti pencemaran air yang berlaku di Selangor ni. Dan drone ni akan dikendalikan oleh Lembaga Urus Air Selangor. Tujuannya untuk memantau lah aktiviti-aktiviti pencemaran air yang biasa berlaku di Selangor ni. Sebab abang sendiri pun dah tak tahan, babe. 4 kali dalam masa setahun. Tak cukup setahun ni, 4 kali dah terjadi kes ni. Nak mandi pun kadang-kadang tak ada air. Macam mana nak pergi kerja kan? Okey, difahamkan drone tersebut boleh memberi amaran awal seperti mengesan individu pada waktu malam, di mana ia berguna untuk mencegah sebarang aktiviti pencemaran sungai. Jadi drone ni dia bukannya detect je lah pesalah-pesalah laku yang membuat aktiviti pencemaran pada masa tu. Dia juga boleh memberi warning awal. Seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengubati. So diharapkan sangatlah agar kes pencemaran air di dalam Selangor ni dapat diturunkan pada masa akan datang, insyaAllah. Tolonglah, saya tahan ni. Jadi itulah dia berita untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan bersama Bulletin Gadget. Bye. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada dua link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe.